Sebagian besar dari kita tahu bahwa manfaat minum air hangat sebelum sarapan bisa membersihkan tubuh dari dalam, mengeluarkan racun dari sistem pencernaan, meningkatkan metabolisme, membersihkan kulit, dan lain-lain. Tetapi yang mungkin belum Anda ketahui adalah bahwa jika Anda menambahkan sedikit kunyit ke dalam air hangat, itu akan jauh lebih besar manfaatnya pada tubuh. Dan itu hal terbaik yang dapat dilakukan untuk kesehatan jangka panjang Anda. Ketahuilah selengkapnya manfaat minum air kunyit hangat di pagi hari. Nomor 1. Menjaga kesehatan jantung. Kunyit berfungsi menurunkan kadar kolesterol dan mencegah aterosklerosis, yang merupakan penumpukan plak di pembuluh darah yang dapat menyebabkan stroke atau serangan jantung. Kunyit juga dapat membantu mencegah terjadinya pembekuan darah di pembuluh darah. Nomor 2. Mengurangi risiko kanker. Konsumsi kunyit secara teratur bisa menurunkan risiko kanker. Kunyit adalah salah satu cara terbaik untuk mencegah tumor yang disebabkan oleh paparan radiasi. Nomor 3. Kunyit melindungi sel otak. Kunyit mengurangi kemungkinan terserang penyakit Alzheimer, adalah penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan bicara. Para ilmuwan telah menemukan bahwa kurkumin yang ditemukan dalam kunyit menangkal gejala Alzheimer dengan menghalangi pembentukan beta amiloid, zat protein yang diyakini menyebabkan hilangnya sel dan jaringan. Selain itu, kunyit juga mengurangi peradangan jaringan saraf. Nomor 4. Meningkatkan kesehatan kulit. Kunyit memiliki banyak manfaat untuk kulit. Kunyit adalah pembersih darah alami yang menghilangkan racun dari darah. Kunyit juga memiliki sifat antioksidan yang melindungi kulit dari kerusakan akibat radikal bebas dan membantu mencerahkan kulit secara keseluruhan serta berkilau alami. Nomor 5. Mengurangi peradangan. Air kunyit menghentikan peradangan yang mencegah kerusakan pada jaringan sendi, sehingga bisa mencegah atau mengurangi nyeri sendi dan radang sendi. Jadi, bagi penderita artritis, segelas air kunyit hangat adalah ide yang cemerlang. Nomor 6. Menurunkan berat badan. Minum air kunyit hangat mencegah penumpukan lemak dalam tubuh. Ini sangat membantu untuk proses penurunan berat badan. Kurkumin dalam kunyit telah diketahui untuk mencegah penumpukan lemak di jaringan lemak. Nomor 7. Menyeimbangkan kadar gula dalam tubuh. Kunyit membantu tubuh memproses gula di dalam makanan dengan baik, sehingga mencegah lonjakan gula darah tinggi. Khasiat kunyit ini sangat berguna bagi penderita diabetes. Nomor 8. Membantu proses pencernaan. Kunyit mendorong kantong empedu untuk memproduksi empedu dan enzim pencernaan lainnya yang membantu tubuh dalam mencerna makanan dengan baik. Oleh karena itu, minumlah air kunyit hangat sebelum sarapan atau saat perut kosong. Nomor 9. Memberikan peningkatan instan terhadap sistem kekebalan tubuh. Lipopolisakarides dalam kunyit meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan menurunkan risiko terkena pilek, flu, atau infeksi parah lainnya. Minum air kunyit ini secara teratur, terutama di musim penghujan atau cuaca dingin, sangat disarankan untuk membantu bertahan melawan virus yang tersebar luas di musim tersebut. Dengan menambahkan sejumput lada hitam bisa membantu kurkumin mudah diserap ke dalam aliran darah sebesar 2000%. Kurkumin adalah elemen kunci dari kunyit yang kurang diserap ke dalam aliran darah. Tambahkan sedikit madu jika Anda ingin menambahkan cita rasa.